Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello Sobat YouTube, jumpa lagi bersama saya di Ikram Run Channel. Bagaimana kabar Sobat YouTube hari ini? Semoga baik, sehat selalu, dan jangan bosan melakukan perbuatan baik kepada siapa saja dan di mana saja. Salam silaturahim. Nah Sobat, ini sedang menanti jam buka puasa lagi. Ini ditemani oleh my daughter dan si Judas Enti. Nih, ngereok aja nih teman-teman. Nah ini seperti biasa aku prepare-nya ya, 3 potong kurma. Soalnya ya. Seperti ini ya. Biasa nih. Ya syarat iki, mumpung ono. Nah, hari ini kami masak ayam bumbu kuning dicampur dengan tahu tempe karena masih ada stok tahu dan tempe di kulkas. Ya, kita pakai kemangi juga, jadi kita masak dengan bumbu ini. Nah yang kemarin ini masih ada nunya Sobat, itu mau tak pakai buat kuah. Nah, seperti biasa nanti aku bukanya pakai makan kurma dulu, dan minumannya hari ini lagi karena lagi pengen minum susu putih, jadi aku buat susu putih. Ternyata di kulkas masih ada ikan gurami. Ini gurami ini dibawa suami beberapa hari yang lalu, dapat acara buka puasa bersama sama dengan tahu tempe Bali di yang dikemas di styrofoam. Ya ini nasi es gini aja biar tidak tidak seludupan tak pas terawih nanti ya. Oh ya, buat teman-teman yang baru saja menemukan channel aku, saya ucapkan selamat bergabung. Kami mohon bantuan dukungannya dengan memberikan subscribe, like, komen, share, dan tonton video-video aku agar channel ini semakin berkembang. Dan jangan lupa tekan gambar tombol loncengnya untuk mengaktifkan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan info video terbaru dari channel aku. Nah ini kue-kue nastar yang pesanan para pelanggan yang dibuat anakku tadi. Aku cuma bantu-bantu sedikit. Nah sebenarnya hari ini mau diantar tapi karena cuacanya nggak mengizinkan, jadi kami batalkan. Insya Allah besok ya, saya usai meliput acara di gereja Katolik di tempat teman saya untuk meliput drama pasca. Ini mau tak habiskan aja dulu untuk buka, jadi aku cocol pakai sambal ini. Ini sisa kurmanya baru buka satu. Dan kerupuknya ini mama mau tinggal segini. Nanti aja deh, aku sudah capek, nggak ada waktu lagi untuk membuatnya. Nah ini makan anak, nanti habis sana tak bikin lagi, makan lah nanti. Apa bukan juga? Iya, ini mohon maaf ya, putriku mendahului makan karena lagi berhalangan Sobat. Nah, kita tunggu saat-saat berbuka ya. Alhamdulillah, akhirnya buka puasa udah tiba Sobat. Oke, buat teman-teman yang sedang menanti saat buka puasa, saya ucapkan selamat buka puasa juga ya. Saya doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sholtu wa laka amantu wa ala ibisika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Ayo buka Pak Arda. Pas apa? Bama Arda. Oh, Bama Arda. Cuma nih menganti itu toh. Anak. Oke, aku buka ya. Aku tak minum dulu Sobat. Oke. Nah, wes. Mungkin tanya teman-teman tanya ya. Kenapa aku bukanya enggak pakai es? Ya sudah tak program ini. Bukan masalah, bukan hanya enggak ada pulus aja, tapi kita ingin mengontrol pola hidup sehat. Minumnya es, nasinya manis, kurmanya manis. Kok ini dibuka nih? Apa? Nasi es, tidak
Habis ini kamu cabut aja. Tapi digaruk-garuk sih sekarang ya. Bijinya kena. Kalau nggak ada kurma ya sedih juga sobat. Nggak ada kurma nggak asik. Kerupuk. Alhamdulillah. Nah, kita tadi nggak sempet nan goreng kerupuk ya. Nanti lah. Nah ini karena pesanan nastarnya alhamdulillah nambah. Pasang-pasang nggak boleh dong gitu dong. Ini banyak pesanan sobat anakku, alhamdulillah ya, berkat doa kalian, terima kasih ya. Semoga apa dagangan anakku di kue lebaran ini lancar. Yang dari keluarga Cirebon, keluarga dari pihak suami pesan berapa anak? 6 toples ya, 6 toples, 2 orang itu. Yang satunya dua apa? Yang satunya dua anu butuh 2, yang satunya tuh 6 katanya mau dikasih-kasihkan sama apa? 4. Sama mungkin dorong apa kenalan apa relasi atau kerabat nggak tahu ya. Gak kehilangan lagi. Gitu. Ya kayak gini sobat. Ini besok mau ngantarkan ke area RSAL di Rumah Sakit Angkatan Surabaya ke sampingnya gereja, hah? Ya kayak kemarin. Sekalian tak jalan orang bodoh menolong nenek Isa. Kalian menolong sendiri. Karyawan. Ojo lah. ini ada orang on kamera jadi ngomongnya gitu. Jadi aku icipin dulu ya. Karyawan magang. Tak dorongin mulai Dura. Emang kapan sih mau pulang ke Madura? Minggu depan. Ya. Ya segini sobat. Coba dulu ya. Aduh. Hasil lah. Lo. Oh, jangan aku kayak gian lo. Gila. Aduh. Riwuh. Nah, makan sedikit. Nasi sedikit pakai anu. Kalau kalian suka makan ikan laut apa sobat? Cerita ya. Ini aku cuma makan nasi sebentar sedikit. Dan lanjut mau sholat maghrib. Nanti Judas juga buka puasa. Poso ledok jeneng itu, Nak. Terus manganan, Nak. Makasih ya udah mani mami maam ya. Buka puasa ya. Ini kok ada obat ini. Nah, yang jelas sobat, mumpung masih layak makan, makanya apa-apa tuh dibuat apa di save di kulkas, Mas, biar masih awet. Sangat biar nama. Ini ya, nenek. Nah, tuh mumpung adikmu nggak ganggu kamu nung. Tiga setan. Ada tiga bocil rakus. Ya. Banyak loh dia. Belum lagi sisa lauk itu yang apa? Pepes ikan patin yang ada di kamu.
gak popo. Mama kan gak kurang darah. Ya biar gak lemes lek poso. Pesenane aku. Insyaallah. Nek. Nek, gue mau sholat dulu ya, bentar lagi ya. Susunya tak minum biar gak lemes. Itu dikasih kok gak dimakan. Bunyi yang nentet. Kayak mana tak, itu kuahnya mau tak makan. Tak sembahyang sih, gak sembahyang kok. Ya. Kalau kalian selama bulan Ramadan, apakah sobat YouTube mengikuti tarawih sampai selesai? Buat bagi yang tidak anu ya, tidak ada aktivitas ya, ya. Ya maksudnya kalau yang mungkin wanita karir atau yang pada sip malam kan enggak, saya maklumi nggak mungkin bisa ikut ya. Dan kalau misalnya pada yang ada di rumah yang mengikuti tarawih, apakah mengikuti sampai malam tak apa hari terakhir menjelang Idul Fitri? Ya, kan ada kebiasaan ya, terawihnya rajinnya pas awal-awal aja. Tapi nanti tengah-tengah lama-lama berkurang, akhirnya jalannya malas. Sebenarnya sifat kayak itu sih nggak boleh sobatnya. Apalagi kan kalian kalau misalnya tidak mudik ya, daripada main-main tapi kita tidak menambah pahala ya, aku rasa sih ya, sebaiknya kalau misalnya kita nggak berhalangan ya bagi wanita, yang penting kita ikut terawih sampai selesai gitu. Apa ya? Ya memang saya memang tidak, ilmu salat saya memang tidak sempurna. Tapi kalau terawih kalau nggak jamaah itu nggak enak sobat. Gitu. Nggak apa ya, kalau nggak afdol kalau kita nggak ngumpul di masjid itu, bisa kumpul sama, bisa silaturahmi dengan sesama jamaah. Misal padangnya hawa. Oke, aku minum dulu ya. Aku mau maghriban. Kenapa? Alhamdulillah. Oke, sobat. Aku tinggal maghriban dulu ya. Oke, sekian dulu perjumpaan kita di video kali ini. Semoga video ini memberikan hiburan yang bermanfaat buat YouTube semua. Buat rekan-rekan yang sedang menjalankan ibadah puasa, saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa sampai buka puasa nanti. Akhir kata, thanks for your watching. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.